Ada lagi yang Anda inginkan, A, Allah kasih B. Bukan gak dijawab, tapi dialihkan kepada apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Ya, Anda punya anak, sakit. Kata dokter, jangan makan apel. Di jalan, papa, apel, 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 Anda belikan jeruk. Karena larangan dari dokter, gak boleh ini makan apel. Bisa berdampak pada kesehatannya, Anda belikan jeruk. Itu yang bagus buat dia, kata dokter. Anaknya memang protes, tapi Anda berikan pengertian supaya mengerti. Kadang begitu, Anda minta lulus di kampus A, diterima di kampus B. Ikuti dulu, karena pikiran kita itu sempit sekarang. Allah tahu masa depan. Yang kamu butuhkan fulan, bukan yang ini. Yang kamu butuhkan kampus yang ini. Karena dengan masuk kampus ini, apa yang kamu butuhkan di masa depan akan terpenuhi keseluruhannya.